Jadi saya tadi curiga Bologu itu di depan itu ada pohon kelampis sama ada kangkung liar. Nah ini kayaknya ini sarangnya ini di antara ini. Enak weh. Oh, Broto terus. Halo, Boloku. Jumpa lagi dengan Bola Mancingmu. Kimin. Iwa jangkrik jengkong. Iwa jangkrik jengkong. Pinter ya men. Apa ya? Oh. Iya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Enak weh. Oh, Broto terus. Sihir. Ikan jadi, wah. Mulai tiga jari tadi. Mulai tiga jari. Nah. Minggir. Cuma berapa nih? Satu jengkal. Kedalaman satu jengkal ikan makan. Registeri bisa lek yo. Tolong. Amat ya mana rawan ni mata. Jawab ini oke tapi jam tong seperempat tadi ini di CE. Kulit lumut paling jam. Lo ya. Satu jengkal ikan makan jadi. Alhamdulillah. Jadi saya tadi curiga Bologu itu di depan itu ada pohon kelampis sama ada kangkung liar. Nah ini kayaknya ini sarangnya ini di antara ini. Nih saya main cuma satu jengkal lah. Nah. Sepertinya mau hujan badai ini anginnya udah mulai kencang. Kita cukup sampai di sini aja noh, anginnya udah mulai datang nanti daripada kita malah jebeber. Sudah kita cukup sampai di sini aja. Mau bagaimana lagi Boloku? Ikannya nggak mau makan yang gede. Kita kasih ke Pak D-nya itu aja. Ayo, Adik.
kita minggir. Oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah, Macam Mania. Kak Sumu. Kak Sumu, anyes. Mau hujan badai, WKK mau badai. WKK mau badai. Oke, bolokku mancingnya tadi saya sudah ya. Karena ini cuaca itu enggak mendukung. Jadi sebenarnya di spot yang tadi itu sebenarnya potensi sekali untuk ikan, karena waktu pas hujan pun saya juga mancing, nekat mancing. Dapatkannya 2-3 jarian. Waktu angin pun juga masih mau makan, cuma enggak terlalu secepat ketika cuacanya cerah. Nah, jadi di Karang Kates itu sekarang airnya masih penuh, masih full. Jadi susah sekarang untuk nyari ikan besar. Paling kalau bisa dapat besar, biasanya teman-teman itu nginfonya di lapak pemancingan. Terus yang kedua di daerah timur, di area waduk Karang Kates sebelah timur, dari Kecopoan ke Jiwo, kemudian di mana itu Ngerancah dan sebagainya ke timur. Kalau yang di selatan mulai dari Gunung Mutiara, Kauman, Druju, Cungkal ke timur. Terus kedua infonya, kalau malam katanya sih teman-teman dari grup Facebook atau dari informasi yang saya dapat, banyak yang bilang kalau malam itu biasanya ikan mau makan. Tapi kalau sore malam ya memang cuaca kadang hujan. Nah, makanya itu bagi teman-teman yang mau mancing di Karang Kates untuk saat-saat ini, ya memang kalau siang ikannya segitu-segitu, kalau malam biasanya sih bisa gede, cuma ya cuacanya kalau hujan. Jadi pesan saya, hati-hati kalau mancing, berangkatnya hati-hati karena musim hujan, jadi jalan licin, kemudian kadang banyak ular yang datang, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Yang penting hati-hati, jaga kesehatan, gitu aja. Oke ya, terima kasih bagi yang udah menonton, dan jangan lupa follow TikTok saya. Kemarin banyak teman-teman tuh yang request, Mas Kimin live di TikTok dong, pengen lihat ketika pas mancing dong, tekniknya gimana, caranya gimana, spotnya di mana, bisa interaksi dan sebagainya. Karena TikTok saya masih baru, jadinya ya itulah, masih kurang follower. Nanti di follow aja TikTok saya yang ini, nanti saya pasti saya follow back. Oke, terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Macam mana sumu, dadah.